Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan resep kue lumpur dari ubi ungu. Biasanya kan dari kentang ya, ini dari ubi kita coba. Langsung kita rebus dengan santan 500 ml. Seumpama nanti kurang ditambah air biasa enggak apa-apa. Kita iris tipis biar cepat empuk. Ini sudah matang ya. Menteganya tadi sudah saya carikan di sini biar nggak kebanyakan apa itu tempat nanti kotor semua, jadi mengirit wadah kotor. Kita blender sama gula dan garamnya. Ini terigunya kira-kira 250 gram ya. Kita tuang di sini pelan-pelan. Aduh, pakai ini aja biar enak. Pas ya, airnya 500 tadi, ubinya 500, terigunya 250, kalau gula menurut selera aja. Ini tadi sekitar 150. Ini nanti ditambah telur satu butir biar agak dingin dulu. Ini masih hangat-hangat panas. Ini sudah lumayan agak dingin. Kita masukkan telurnya satu butir aja. Caranya kita intip ya, Mam, biar ketahuan telurnya bagus apa bukan. Nah, bagus.
rumusnya kayak gini, Mam. Masih utuh kuningnya. Ini aja cara ngasih menteganya. Ini sepet saya. Menteganya sudah bergelembung, berarti cetakannya sudah panas. Kecilkan. Ini warnanya asli ya, Mam ya, enggak saya tambahi pewarna lagi, asli dari ubi ungunya. Tutup biar cepat matang. Nah, ini warnanya sudah lebih gelap, jadi ini sudah matang. Pencongkelnya kita pakai 2 sendok ya, yang sendoknya yang agak landai. Ini Mam, bawahnya garing. Lah kan garing kan bawahnya. Kita tambahin mentega lagi sedikit, kita ratakan. Thank you.
Nah, cukup ya, Mam. Adonan segitu tadi kira-kira nanti jadi tidak 3 cetakan, jadi 18 buah. Ini udah lebih dari cukup kalau untuk satu keluarga. Demikian ya resep dari saya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dukung terus channel saya dengan subscribe, like, share, and comment ya. Makasih. Assalamualaikum.